Eh, Anton, oke, masih ada. Oji mana? Anton. Iya, Oji kayaknya mati lampu deh. Dita, Imut, dan Jutek. Iya ya, Dita agak jutek ya. Beda sama Atel, friendly. Enggak, enggak, Kak. Enggak, Kak, enggak jutek, Kak. Mukanya gini. Tapi sikap lepi, kamu kaku dingin loh. Tapi kayak sikapnya kayak dingin gitu loh. Ini kalau ketemu enggak. Ler, iya gampang sih. Banget nilainya dari muka ya, Ler. Gua enggak ada ngomong apa-apa kan komen. Oh iya. Alayam. Mas Abda nih saingannya enggak sehat, guys ya. Limit belum. Apa sih? Nanti offline aja ya. Offline. Tukul mukanya jelek lu. Tukul mukanya jutek. Tukul mukanya jutek. Tukul yang mukanya bukan jutek. Tukul. Apa tuh jadinya? Jelek. Halo teman-teman. Halo. Sorry, Anton. Halo Mas Anton. Sehat Mas Anton. Welcome Anton, welcome back. Welcome back. Alhamdulillah. Sehat Mas Anggi, Mas Raden. Kepala ayam sih. Alhamdulillah, ayam. Udah sembuh dari kecelakaan kemarin. Masih bekas masih. Alhamdulillah sudah sembuh. Kita udah sampai lokasi ini, Ler. Sorry ya, Ler. Oke. Okay. Ini izin dulu sama juru kuncinya memang. Siap. Agak lama. Maaf ya. Enggak apa-apa, Mas. Oke, siap. Maaf Mas Anton ya. Tadi Mas Anton maaf ya. Lama tadi saya. Maaf lama. Enggak apa-apa Mas Gali, aman. Anton, ini bisa dijelasin nggak lokasinya di mana? Terus lokasinya inilah. Ada cerita apa di situ? Jadi gini lah, di sini itu pernah mau dibikin Masjid Tiban. Masjid Tiban. Masjid Tiban itu apa ya? Sorry. Masjid Tiban itu kayak masjid dibikin cuma satu malam gitu lah. Oh. Zaman dulu. Itu dari salah satu muridnya Sunan Muria, namanya Mbah Suro Diharjo. Oke. Dan ini kejadian kayak gini. Nih, tak adepin ke sini dulu ya. Kita ke tempatnya sambil jalan ya, Ler. Ler, kiper tolong, Ler. Oke. Ya, kita sambil jalan ya. Kepol Padang ya, Gung. Kepol Padang, Bu. Thank you, Wat. Jadi masjidnya itu dibikin buat satu malam ini, Ler. Cuma gagal di sini. Gagal gara-gara. Gagal tuh kategori gagalnya tuh gimana ya? Maksudnya atau masjidnya lebih dari satu hari dibangun atau gimana? Keburu malam. Malam kan bikinnya malam harusnya. Keburu sampai fajar gitu. Dan itu ada ceritanya kayaknya gini, Ler. Ceritanya gini. Di sini kan kejawen rata-rata ya. Ini rawa-rawa atau gimana? Kanan kiri lu ini apa? Bon. Pohon ketela ini. Pohon ketela. Kebon. Oh, kebon. Kita masuk. Ketela. Iya. Ketela itu singkong kan? Singkong. Nah, singkong. Singkong betul. Terus lanjut. Nah, di sini itu diganggulah sama yang penunggu di sini, yang tetua lah, katakan tetua. Dan tetua itu kejawen. Jadi dia kalau ada agama lain, ibaratnya agama Islam masuk, kurang suka gitu. Oh iya. Iya, dulu tuh kayak gitu ceritanya. Rasis banget. Orang sini. Terus? Nah, kan di situ ada kayunya. Kayunya itu kayak pilar-pilar gitu, Ler. Pilar-pilar masjid yang gede-gede gitu. Bahkan kayunya peninggalannya masih di situ juga, cuma di tebing-tebing kali itu. Masih terpendam kayak fosil sampai sekarang. Nah, tiba-tiba pada malam hari kayunya dijadikan pilar, yang dijadikan pilar itu dicuri sama yang namanya Surya Palon. Surya Palon. Ya, penguasa dia itu. Apa penguasa gimana? Apakah dia raja atau gimana? Yes, kayak penggede lah, penggede gitu loh. Tetua. Kalau sekarang ya mungkin. Ya, kayak tetua gitu loh, Lat. Terus? Nah, kayunya itu nggak dibawa seorang diri, dipinggul gitu. Cuma gede itu kayunya.
Oke. Okay. Lah sampai sampai Mbak Suro tahu, Mbak Suro Diarjo tahu. Dicari kok kayunya hilang gitu kan. Mm-hmm. Dicari ternyata ditelusuri lewat kali yang sebelah situ nanti ada kalinya juga. Mm-hmm. Masuk di dalam kali, ketemulah Surya Palon. Ditebak dong, kowe iki menungso kok kuat nggawa kayu gede ngene. Katakan ini, katakan gini. Kamu ini manusia. Tapi kok bisa bawa kayu sebesar ini? Apa kowe iki gajah? Apa kamu ini gajah? Mm-hmm. Nah, disabdolah beliau jadi watu gajah, jadi batu gajah. Jadi peninggalannya masih lihat. Mm-hmm. Bentuknya kayak batu. Batu gede sejoglo rumah gitu loh. Oke, gede banget berarti. Aduh, serumah ya. Gede banget, gede banget. Segini. Lumayan jauh ini. Jauh, pelan-pelan hati-hati Ton ya. Oke, siap. Ping ping bukan permen, ping ping bukan biskuit. Dan sekarang malah disalahgunakan, Ler. Jangan yang ngiri-ngiri gitu lah, Mas Abda. Dibuat pesugihan. Nah ini yang jati besar, paling tua, roboh kemarin. Sini, nah ini roboh. Mana? Bentar. Ini. Agak gelap. Bentar kita cari dulu. Agak gelap. Ya ya. Kita cari dulu. Amit amit bah. Amit, assalamualaikum salam. Utumu ame lewat. Amit amit. Lu sendiri Anton? Sama teman, sama teman. Nah ini. Berdua. Berdua. Oke, Bu. Pergi. Bentar, bentar. Cari jalan keluar. Ini tuh punden, Ler. Tahu punden enggak? Nah, ini pohonnya gede. Gede banget. Penggemar baru. Halo Novrian. Ini paling gede ini pohonnya. Buset, ini jatuh kenapa? Mungkin saking tuanya sih, Ler, rubuh sendiri. Rubuh sendiri. Mungkin yeah. karena hujan petir badai kali ya. Hujan. Ini jam 11 siang kejadian. Mm-hmm. Nah, ini tuh 11 siang pada malam harinya. Yang orang tetangga sini dengarlah orang nangis, amit-amit, Bah. Itu assalamualaikum salam. Bahkan ini Ler, sampai orang Jepara ke sini mau beli pohon ini. Cuma aduh, pihak pemdesnya nggak berani. Memang ini udah tua banget sekarang. Kenapa dari pemdesnya nggak angkut aja pohonnya? Maksudnya di nggak berani juga. Nggak berani. Makanya dibiarin ini aja gitu. Dibiarin, paling gede nih ratusan juta mungkin kalau laku. Buset, paling gede, paling tua. Gede banget ya. Nah di situ nanti ada pohon kecacil namanya. Itu di kamera emang kecil guys, tapi di sana pasti gede banget. Gede guys. Ini. Gede ini. Coba. Berapa hektar Ton? Kalau hektarannya kurang paham aku, Ler. Kita lewat situ ya. Nah, Anton nih ketawa. Nah di sini tuh sekarang nggak sekolah guys. Top di pohon nggak pisang tahu. Mas. Nggak tahu hektarnya. Ini ya. Pohon pisang. Ya. Turunin senternya mas. Redupin. Turunin aja. Nah gitu. Ah itu tuh. Terlalu redup. Terlalu gelap. Terlalu gelap. Tadi udah cukup Ton. Yang tadi. Ini? Redupin lagi, redupin. Lu bisa redupin kan? Senternya bisa diredupin kan? Bisa, bisa. Arahin ini ke pohon redupin. Aja, arahin ke pohon aja. Arahin ke pisang pohon ya? Tapi redupin. Arahin ke ini pohon. Udah redup belum? Kurang redup? Enggak. Nah. Ini. Hop. Nah, deketin Ton. Deketin. Kokong mendekat. Assalamualaikum. Nah, stop di situ. Metamit, Bah. Arahin ke atas. Ini. Itu ada temannya Anton di situ. Ada temannya satu.
Di coba posisi pasain. Depan kau atau di belakang kau teman kau ini? Di belakang kau. Suruh maju. Kau. Maju. Suruh maju. Maju kanan kau. Ronor, kananku. Hop. Sini ya, sini ya. Kananku ya. Ya. Nih, ini. Ep. Gede banget itu energinya. Kenapa ya? Iya, iya, memang amit nyuwun sewu. Galak Mas agak di sini. Suara apa ya itu ya? Pas temennya bisa suruh ke depan kamera banget nggak? Di depan pohon pelian yang itu tuh. Kamera. Maju terus, aja, maju. Maju aja, jadi, terus, tapi ngadepnya ke Mas Anton. Ngadepnya ke Mas Anton. Ngadepnya aku ya? Senternya, senternya temennya matiin aja. Senternya matiin. Matiin. Sini, sini, senternya sini. Keren. Mundur, mundur. Mundur aja, ya, suruh ya? Agak nempel ke pohon pisang itu. Pohon, nempel no pohon. Nempel nah, no udah pohon. Gitu aja. Mundur. Mundur lagi, mundur mas. Lagi, mundur lagi, mundur lagi. Sorry. Gak apa-apa kok, gak apa-apa kok, tenang aja. Relax, nah, relax. Udah, santai aja di situ, bentar ya. Ini kamera nyari fokusnya gak ke satu titik ya? Terlalu gelap. Kalau lihat rambut ngomong ya mas? Terlalu gelap iya. Sih nih, Ton. Ini? Nah udah, ya, udah gitu aja, udah. Udah gitu aja. Udah. Coba suruh konsen mas, temannya mas merem konsen. Merem konsen. Rasain di sebelah kanannya itu yang duduk siapa gitu? Neng tengen emang kayak krosono wong lingga. Rasa sedikit panas. Oke. Nggak, tahan. Tahan dulu aja. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, aman. Tahan, rapopo. Pokoknya nyekel kamera, aku sini kono. Daunnya tadi kayak ngelambai nggak sih? Assalamualaikum. Namang pada explore. Kiri kanan sekarang. Enggak. Di simasnya, di simas itunya. Oh. Maksudnya ada yang diamnya kiri kanan. Tadi sebelah kanan doang. Kiwa tengen saiki per. Ning kiwa tengen. Mas Halen, saya enggak bisa lihat ini apa ya, tapi Amit nyuwun sewu, ada yang kayak sosok Ibu Kartini gitu enggak? Pakai gelung. Ada? Bentar. Ini sama persis loh. Dua-duanya sama persis loh, kayak orang kembar gitu. Fokusnya. Bentar. Sabar. Tahan bentar. Jadi ini di kamera tuh ada 3 orang ini. Tuh. Ini apa ya? Gak jelas saya Mas Raden. Daun sebelah kanan dan daun sebelah kiri goyangnya sama arahnya nggak, Mas Anton? Enggak Mas. Jujur. Enggak, ini lihat deh. Nah gini aja. Iya beda tuh. Lihat ya. Iya kesini ya. Yang beda tuh. Tahan. Katasin kameranya. Katasin. Senternya katasin aja nggak apa. Masih. Nggak apa. Tuh. Kok gitu? Kayak tabrakan nggak sih? Iya tuh. Kok gitu? Robot sebelah kiri itu. Robotnya. Yang gerak cok. Kalau angin semuanya gerak ya. Iya. Itu kayak ditarik-tarik gini gak sih mas? iya. Masih kuat gak sih mas ya? Rumput. Rumput belakang lihat. Ini. Satu dua kayak gerak loh. Tuh. Iya. Angin. Ih makin kenceng bos geraknya.
angin itu. Angin. Masnya rasain apa yang di temennya Mas rasain apa sekarang? Ber, kau ngerasa apa Ber? Ber? Ya. Kau ngerasa apa? Kayak ada yang nyentuh-nyentuh. Udah. Kayak aja yang nyentuh. Udah. Udah Mas, udah Mas. Ngantik Ber. Kesel. Ya, ya. Bener. Ngantik. Positif ya, guys ya. Positif Natalia. Tapi saya enggak bisa lihat, Mas. Jangan kameranya tetap di situ, Mas Anton. Jadi kayak yang di tadi ya. Yang di tadi ya. Kameranya tetap di situ. Udah, bentar. Sabar ya. Siapa yang bisik-bisik? Enggak tahu, tadi kayak ada yang berbisik gitu. Arahin senternya ke atas. Moga kan. Senternya ke atas, Mas. Anton. Senternya ke atas ke pohonnya. Senternya ke pohonnya aja. Ini ya. Ada. Bentar, tahan ya. Ada pergerakan enggak sekarang? Aku sedang bertanya. Ada enggak, Mas Anton? Enggak ada, Mas. Daunnya diem, Cuk. Daunnya juga diem. Waduh. Parah sih. Daunnya juga diem ini. Parah. Yang tadi kan yang sekarang, yang kecilin kan. Sekarang di shoot temannya Mas Anton. Coba apa? Di shoot temannya Mas Anton. Ini. Enggak, Mas. Mana, Mas? Temannya mana? Mas enggak apa-apa. Tanya siapa ini. Namanya? Mas enggak apa-apa. Ferry. Enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa. Aman. Enggak apa-apa katanya. Aman. Okay. Udah enggak panas. Enggak panas. Enggak panas. Enggak. Tadi yang di situ yang sebelah sini. Kayak ada yang nyentuh. Sama itu kayak anginnya langsung berembus sebelah sini. Katanya anginnya yang sini kayak agak ada angin kenceng gitu. Yang di kan. Temennya kencing di celana, Mas. Enggak ini akuannya bocor. Oke. Ler kita hancur, emang ler kita hancur. Nah, kita lanjut yang ini. Ada rumahnya ini. Nah, set kamera. Baterai apa? Nah ini. Nah ini ada pohon besar ini. Di sini ini sering terjadi kayak ritual syukuran. Ini pohonnya gede ini. Mbah. Pohon kecacil namanya. Matnyun saya. Waduh. Ini wah gila. Gue baru kali ini lihat pohon segede ini, Mas. Mundur, Mas. Anton. Mundur dikit. Iya. Oke. Sarangnya ya, Mas. Betul. Nah, gini nih, udah senternya gini. Tadi udah senternya segitu aja. Ini ada kunti bertanduk. Yang ini bukan bertanduk. Sih gue jadi nggak konsen gini ya. Iya Mas, emang lari ini dancok emang. Gak tau kenapa ya. Keselin banget malam ini. Belerika. Belerika. Iya Om. Anjir benar. Kameranya bisa diem nggak Mas Anton? Benar. Kameranya diem aja. Ke kunci, maaf. Nah. Diam aja, Mas. Cerita boleh ya? Ya. Diamin ya, aja boleh. Tangan kameranya diamin. Nah. Ini nah. Keterangan enggak, Mas? Udah. Nah, gini ya. Aman. Mas Anggi, Mas Raden tadi di dahan sebelah kiri atas itu ada yang nyala. Enggak merhatiin ya? Karena belum merhatiin yang tadi. Tapi aku tertarik yang sebelah kanan itu tuh yang di atas. Yoi. Ini ya.
kameranya diam aja, Ton. Kayak tadi. Diam aja, Mas Anton. Kameranya tetap aja, diam aja dah. Di bawah gitu dah, diam. Nih, apa ini yang kanan ini putih gerak-gerak tuh? Nah. Daunnya. Ini ya. Ini apa nih? Ini. Tuh, tuh. Ini nih. Ini apa ini? Ini atas kanan. Atas kanan apa? Amit juga ada. Atas kanan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kiri ini apa datang? Buatan badai nopo-nopo, Amit. Yang di kiri itu yang di kiri juga datang. Belokan itu kan, Mas. Iya, benar. Baik, baik. Amit, tenang. Tenang. Mas Anton. Mas Anton diam ya kameranya. Ayat kursi dalam hati. Oke. Ya. Ya. Ini lagi gelantungan. Lagi gelantungan. Satu. Satu, dua. Dua. Ada tiga kan? Tiga, empat. Empat. Kiri dua, kanan dua. Kanan dua. Satu lagi kirinya yang mana, Mas? Kirinya di atasnya. Di atas rantingnya. Mas Antonnya diem, Mas. Maaf. Diem aja, Mas Anton. Kameranya. Kameranya. Bentar, bentar. Duh, FF. Aduh, aduh, sinyal. Nah, gini, gini. Aman. Halo. Iya, ya, ya, aman. Bentar, bentar. Aman, Mas. Aman, Mas. Aman, Mas. Aman, Mas. Anton berani enggak, Ton, lu nyanyi Kunti jangan marah-marah? Berani lah, berani lah, Mas. Enggak. Seser wengi. Mantap. Aduh. Perinding malah aku. Malah perinding ya, Bo. Itu definisi tolol ya, guys ya. Aduh, aduh. Gak apa-apa. Ini apa ya di bawah pohon? Ini di bawahnya nih. Ini apa ya? Kanan pohonnya nih. Yang mana, Mas? Papan itu. Di bawah papan. Tapi ya, di bawah tapi ya. Bukan belakang papannya. Ini papan tahu saya nih, papan. Ini belakangnya papan nih. Belakang papan. Ini nih. Putih-putihnya tadi mana ya? Hilang, Cok. Ini dia. Coba senter, Mas. Ya. Sabar. Hilang dia. Hilang dia. Aduh, FF lagi. Hilang loh. Hilang, hilang, Mas, betul dia. Hilang loh. Dia kayak ngadep ke pohon kan ya, Mas? Iya, iya, iya. FF. Tapi kayak ngintip ini, gitu. Ini, Mas. Kalau bulan Apit, kalau kalender Jawa ya, Mas ya. Ini sering diadakan syukuran di sini, Mas. Oh. Ini kan muter toh, Mas. Oh, maaf. Ini kan ada kayak tembok ini toh. Ini kalau petinggi sini apa ya? Dia muter dulu sini. Siap setiap bulan Apit. Dan di sini ini ada rumah ini. Nah, ini. Di sini ini biasanya buat ada pagelaran wayang gitu. Setiap Apit buat sedekah bumi di sini. Itu tempat duduknya di situ wayang. Dan pernah kejadian ya, Mas ya. Pernah kejadian biasanya yuk ada wayang sama ketoprak. Tahu enggak wayang sama ketoprak? Ketoprak. Ya, ya. Ketoprak tahu gua kalau ketoprak makanan. Makanan loh ya. Beda-beda beda. Kalau di Jakarta beda. Apa ya? Ludruk lah mungkin kalau. Ludruk, ludruk, ludruk. Lenong, 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 lenong. Lenong, lenong apa lenong Jawa? Lenong. Nah, gitu. Nah, kejadian yang aku tadi keluar dari situ di lapangan itu, itu ketopraknya itu menghadapnya salah, menghadap ke barat. Ini kan di timurnya, ibaratnya kayak nyiliti gitu, Mas, membelakangi. Bokongi ya, bokongi. Nah, bokongi ya, bokongi itu. Dan itu langsung kejadian di malam itu, hujan angin, panggungnya rubuh, bahkan ada orang yang kakinya patah berdarah. Itu orang beda desa, itu kejadian kayak gitu. Terus sampai sekarang diwajibkan ada wayang sedekah bumi gitu. Bersyukurlah pada bumi pertiwi kayak gitu. Istilahnya gitu. Bukan jangan disangkut-pautkan ke hal yang ini ya. Memang kejawen kayak gitu. Tradisi di Jawa. Tradisinya seperti itu ya, Mas ya. Tradisinya memang kayak gitu. Memang kental di sini Jawanya. Terus ada lagi kejadian ya. Ada orang cari tokek, Mas, di sini, di pohon yang ini. Cari tokek itu kan malam ya, dia pakai senter terus pakai apa sih, kayak lem itu loh yang buat ambil tokeknya biar kantil gitu, biar rekat. Nah, ada satu ketangkep dong, satu tek, terus keluar semua, Mas, tokek-tokek dari sini. Banyak orangnya lari ke desa situ, ke desa itu kan deketan. Nah, itu ada warung di situ, dia lari cerita semuanya kalau ada tokek
jadi-jadian katanya. Gede, banyak, turun semua. Buset. Gitu. Mas, putih-putihnya tadi hilang ya? Nggak ada, nggak ada. Hilang. Oke, boleh diputerin kali, Ton, pohonnya? Oke, boleh. Siap, kita puterin. Aku ke toilet dulu bentar. Hati-hati ya, Ler. Kalau mau puterin 3 kali, 7 kali, 21 kali itu puterin tuh. Boleh deh, 3 kali ya Mas ya? 3 kali aja. Bentar. Ini masih ada. Oh, itu ada bekas sajennya, Mas. Ada, batok kelapa. Ada kendi. Assalamualaikum. Nah, kita puter ya. Assalamualaikum. Amit-amit. Jarum jam, Mas. Menurut jarum jam, Mas. Enggak, melawan jarum jam, melawan jarum jam. Melawan jam. Kebalikan, ya. Kebalikannya. Iya, ya, ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Amit. Mungkin ini kayunya juga bagian dari kayu yang mau dibikin masjid itu ya, bisa ini kemungkinannya Mas ya. Jadi apa itu? Apa ya? Kenapa ada yang intip? Terus Mas, ada yang terang, terus aja, ada yang terang nggak kelihatan nggak? Nggak kertip-kertip gitu? Nggak kelihatan. Terlalu terang tuh itu senternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit-amit ya Mbah. Untuk lomba dia lewat, cuma mau eksplor. Buatan badi aneh-aneh. Besar banget sih pohonnya ini. Kok ada gayung? Mana lihat? Bukan, itu ya? Iya. Enggak, bekas tempat nasi kayaknya. Bakul. Oh. Ini si pohon ini kayak dikasih pondasi gitu ya, Mas? Iya, ini pondasi Mas. Ini pondasi semua. Eh, ngelag ya? Oh. F. Wah, sinyalnya jelek. Kayak mau kaku. Duh, nge-lag. Ini masih nge-lag ya, Mas? Enggak. Terusin aja. Asal ini di stabil aja. Pokoknya pegang kameranya stabil. 3 kali aja, Mas. Pokoknya ya. Main 3 kali, berhenti di tempat yang tadi, fokusin ya. Lagi di sini muter-muter kami loading. Mas terluai mau? Nggak bisa. Ya, kuntilanaknya pada takut, Cok, gara-gara lu nyanyi Lengser Wengi. Iya, pada kabur. Kunti jangan marah-marah. Tuh, Mas Rofinya ada tuh. Halo Mas Rofi, salam kenal, salam respect, Mas. Mas Rofi ngomong tapi mute. Ini bahkan biasanya berbuah loh ini. Pohon kecacil kalau. Semangat, apa ya? Semangat. Siap, Mas. Ya. Itu kecacil itu apa ya, Mas? Kecacil itu apa ya? Kecacil apa ya? Enggak ada kecacil gitu aja. Rasanya asem. Rasanya asem kayak gitu loh. Enggak tahu aku. Lebih asem kalau Indonya apa ya? Pohon kecacil. Aku penasaran yang ini Mas, kayak ada kertip-kertip gitu. Istri pertama, istri kedua, istri ini, ketiga. Ada. Cakep. Cakep. Coba kertip-kertip apa ya? Boleh maju enggak sih, Mas? Boleh. Boleh enggak? Silakan, boleh.
Boleh, boleh, boleh. Sama teman saya, Mbak. By the way, Mas Anggi, Mas Raden, ada sosok apa aja di pohon ini, Mas? Cewek, cewek semua. Cewek semua. Lagi ngerumpi dong. Lagi nggak gosip gitu. Mundur aku, Mas. Panas semuanya. Sumpah, ambekanku panas. Nafas panas. Kalau dari segi biologi ya, Mas ya. Kenapa susah nafas di situ? Karena kalau malam pohon itu menghirup oksigen. Karena oksigen. Dan mengeluarkan CO2. Apalagi pohonnya sebesar itu ya. Bukannya iya, kebalik positif, ya? Positif ler. Bukan kebalik ya? Pohon ngisap CO2 mengeluarkan oksigen. Itu kalau ler. Siang ler. Siang. Kalau malam? Kalau malam dia ngirupnya O2. Kalau kayunya peninggalan itu malah di sana. Eh, apa itu? Eh, kaget aku. Pohon pisang. Kalau kayunya itu malah daerah sana, lah. Di situ ada kali. Jadi bekas-bekas fosilnya itu di bawah. Sama di situ. Di situ tuh ada SD. Nah, di SD itu kan ada sumur. Itu sama. Di dalamnya ada kayak fosil kayu gitu. Padahal itu berapa meter loh itu. Waduh. Beberapa meter. Oke, langsung ke ininya, Mas. Apa? Mainnya. Tempat pembangunan. Tempat utamanya mana, Mas? Ini. Ini tempat utamanya memang. Oh. Jadi yang bangun masjid yang gagal itu di mana, Mas? Ini juga. Di sini. Heeh, di sini. Oh, ini. Memang di sini tempatnya. Terus kenapa, iya, di sini kenapa tumbuh pohon besar? Enggak tahu, ini udah lama ini, Mas. Puluhan tahun. Oh, jadi... Dan ini kemungkinan ya, kemungkinan ya. Mungkin ini salah satu kayunya juga bisa, kemungkinan loh ya. Kita kan nggak tahu. Oh. Kalau kayu yang di fosil itu di kali sana, itu nggak bisa sih kalau ke sana. Jangan, soalnya jangan. Memang bahaya. Kurang. Terus sempat ada kejadian baru ini. Mm-hmm. Orang situ juga kan dia bikin WC. Kalau di sini WC kan dalam, paling 4 meter, 5 meter lah kayak gitu. Di ke kalau nggak salah 3 meter, 4 meter itu juga dia nemuin kayak kayu gitu, padahal itu di dalam tanah loh ya, digali loh. Itu kan kayak aneh gitu ya, mungkin itu ada sangkut pautnya sama kayu yang dibawa tadi sama Surya Palan. Kalau nggak kita coba ke situ, soalnya aku belum pernah ke sini. Buat kita ke utara. Siap, cek lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini amit. Jalannya aja dari tadi ngelewatin kebon singkong. Ini kebon pepaya. Ya, ini jeruk. Oh, jeruk. Ini pepaya. Ini kacang nih kayaknya. Gas kacang. Iya, jadi ngelewatin kebon-kebon gitu, serem juga ya malam-malam ngelewatin kebon ya? Iya. Ngeri loh. Iya. Serem digebukin, Ler. Serem digebukin warga. Buset. Maling. Itu mah takutnya gitu. Bentar. Eh, ya Allah. Aku belum pernah ke sini. Kita cek dulu. Pisang hijau. Ini. Cuy. Kali ini di sini gila, cok. Share-nya 1500 anjing. Jembatannya di. Di Rono. Gue buka komen, gue buka komen. Ya. Jembatannya mana ya? Jero dong. Oh, kok. Ya, jembatan di situ. Enggak, aku mau lewat tok. Ini di daerah mana, Mas Anton? Pati, Mas. Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Pati ya. Iya. Kayunya bagus-bagus, Mas Pati, Mas. Iya, bagus, Mas. Oh iya, kayu pati gitu ya. Bukan, Ler. Kayu jati, Mas. Kayu jati, Ler. Kayu jati. Oh. Jati, Ler. Duh, Mas Marsha. Lu kenal sih, Mas, kayak seneng gitu. Eh, kiri tadi apa? Mana? Atas. Kanan.
Oh, FF. Susah liatnya. Burik, cok, 8 bit. Sabar, nanti ganti HP. Oh iya. Nyalengi seler. Ini penghubung antar dukuh di sini. Gue tuh penasaran yang fosilnya aja. Yang Mas Marsha wangi banget. Banyak cewek-cewek. Iya, nih, aduh, gue tegang gitu ada bidadari-bidadari ini. Iya, sama ler. Tegang. Iya kan? Tegang. Gue tegang. Ayo kita mungkin. Kayak apalagi susah, gitu. Apalagi saya udah ini ler, saya udah sohib sama opanya Rune, udah sohib. Waduh. Sempit gua duduk juga. Aduh, ya Allah. Hati-hati, Ton. Iku lo kayak eh. Iku lo lumutan. Mungkin itu, mungkin lumutan itu. Kayaknya sih. Itu lumutan. Aku penasaran. Iya, penasaran. Aku pengen turun dah. Itu apa ya? Hati-hati, Mas Anton. Itu apa? Kayak apa ya? Apa kayunya ya? Kurang paham juga, Ler. Soalnya belum ngecek di sini juga. Ya udah, seadanya aja, Mas Anton. Iya. Yang penting partisipasi ya, Ler ya. Iya. Soalnya lama banget, Ler, udah kangen pengen explore. Jadi ketagihan gitu lo, Mas Anton. Iya, bener banget. Sebenarnya ada sih, Ler, yang di ini apa sih? Karesidenan Pati itu malah ada trailernya. Cuma aku kemarin jatuh itu. Gak apa, Mas, namanya juga lagi kena musibah, mau gimana? Iya. Tapi izinnya juga agak susah. Itu juga ada pohonnya besar, bekas uji nyali acara TV kayak Mister Tukul Janjala nggak gitu, sama dunia lain. Pengen ke situ. Oke. APD layar. Saya benar-benar amit-amit jangan sewu. Tadi ada yang gak untuk bentukin itu. Tadi dipesenin sama juru kuncinya, jangan lewat yang timur. Itu daripada okay. Kenapa dia kan? Oke. Kita antisipasi aja lah. Viewer gua ada yang nanya, Pati mana ini? Patinya Telogosari desanya. Kecamatannya Telogowungu. Telogowungu. Ya. Pokoknya kalau terkenalnya dukuhnya Mbagangan, Mas. Mbagangan. Pokoknya ya. Telogo lah, daerah Telogo. Ya gitu. Boleh. Maaf ini ya, Ler, menyimpang lah. Kan ini tim Persipa Pati itu lolos ke Liga 2 Nasional. Boleh minta doanya sih? Kita doanya, kita semangatnya amin. Bisa lolos. Amin. Tapi gua netral ya. Iya, netral nggak apa-apa, aman. Wah, asal dukung gue yang serang. Kota sendiri nggak didukung, nggak didoain. Oke, kita balik aja ya. Ya. Alhamdulillah. Wah, hari ini fresh banget ya. Cuman sayang ada tukul aja nih, rusak. Iya. Pemai. Runi, opanya udah kenalan sama Mas Galih? Belum. Wah, lu masa lagi gini. Mas Galih emang udah berani. Sohib. Beranilah. Oh iya. Berani dong. Aku aduin ke opa aku. Iya, aduin. Letnan 2 penerbang Galih ya. Bilang. Run itu artinya kalau bahasa Inggris lari-lari enggak sih? Bukan, tuan. Oh iya, run. Masalahnya kamu lari-lari di hati aku. Iya. Iya. Anjas. Sorry, enggak. Bercanda, Mbak. Belum kepikiran, udah ke hati aja. Terus saya lari-lari di pikiranku gitu. Oke, okay, maaf. Tipe-tipe cowok udah tegang. Itu tipe-tipe cowok udah tegang kan? Iya. Gimana sih? Tegang yang enggak mau bahas lah. Kotor. Pikiran lu yang kotor. Pulang, Mas. Pulang. Assalamualaikum.
Hati-hati Mas Anton, kayaknya obstacle-nya banyak. Siap. Gali prik. Mau beli ini enggak, Ler? Mayan nih, Ler. Apa? Apa, Ton? Kayu jati. Kayu jati. Kayu pati. Kayu jati. Oke lah, pati lah. Ya kan asalnya dari pati, kayu pati dong. Iya. Pati. Pati itu kalau bahasa Jawanya mati, Ler. Oh iya. Iya. Pati. Oke, okay, oke. Okay. Pati muning tanganku, Ler. Oke. Okay. Ntar gua bilang yur pati sana. Enggak tahu orang Surabaya enggak tahu. Enggak tahu Surabaya enggak tahu. Bongkong. Bongkong ke yur. Entek. Entek. Entek itu habis. Oke. Jati ton, jati ton. Siap, siap. Oke, sebelum... Saya pengen tahu nanti kalau saya main ke rumahnya Marsha, Marsha berani ngecekin saya nggak ya? Oh, gua cek lu Mas atas bawah. Berani ngecekin saya nggak ini? Ngecekin, ngecekin. Oh, ngecekin. Gua meremehin dia, Ler. Meremehin, Ler. Gua sih rame di sini Mas. Gua cekin lu Mas. Meremehin dia, Ler. Iya. Siapa? Gua tinggal gini aja. Gua tinggal gini. Ya, kalau lo giniin gua siap kamera Mas. Asik. Gua lagi diiniin lo sama TNI. Waduh. Enggak dong. Kita tidak menyimpan barang-barang ini. Kita bukan granger ya guys ya. Iya, gua tidak menyimpan gini-gini. Gua nge-vlog. Eh, by the way semua, sorry gua potong, gua duluan ya. Ler, thank you ya semuanya. Kenapa Mas lu takut? Siap Mas. Kan mau berangkat pergi. Lu berangkat mulu Mas, lu Mas. Kagak, lusa balik kok. Bawa balik siapa kagak? Berangkat mulu. Ya udah lanjut thank you ya. Ya udah ada Mas, thank you Mas. Mas Abda. Hati-hati Mas Abda, hati-hati sehat-sehat. Kali pergi. Mas tapi boleh sih Mas bawa ini ke rumah gua mau lihat. Enggak mau. Ayolah Mas, lu mau. Oh ya, off air. Nah, kalau off air bisa. Off air. Kalau ada kamera tidak bisa. Iya. Prik. Kemarin saya dapat teman baru, Ler. Saya dapat teman dari kamu, dapat rune kan. Tapi malam ini saya dapat teman Atel sama Dita kan. Siapa tahu nih. Man. Dita mantan aku, Mas, sama Atel. Oh. Mantan. Kan udah pernah punya mantan streamer tuh, belum pernah punya mantan pilot helikopter kan. Waduh. Babi. Halo. Ya. Gua dulu sempat follow Atel, cuk. Terus gua unfollow soalnya dia enggak notice setiap kali gua DM. Oh, iya kan? Bangsat kan? emang apa IG-nya Mas Gali? Ini Siti nih, kenal nama Siti aja. Siti anjing dong. Arah ler parah. Oke, nyantai aja Ton. Ini Mas Rofi, gimana Mas? Iya. Parah. Parah sih kecekin. Kali prik. Jangan bawa-bawa instansi guys. Itu oknumnya saja guys yang prik ya. Kemana nih, cuekin enggak weh. Terus permisi mohon pipis dulu. Hah? Bali jam segini berarti jam 1 ya di Bali ya. Oke, Mas Rofi silakan Mas. Oke. Siap, Ler. Udah dong, Mas. Ini perlu diwawancara dulu enggak itunya yang rekomendasi tempatnya? Boleh, Mas. Boleh cerita boleh. Tentang tempat itu atau gimana? Oke. Mas Atep, boleh ikut saya sebentar. Saya ambil wudu dulu ya, Ler, sebentar ya. Siap, Mas. Sama, Mas. Waduh.
sama-sama ler. Lu enggak apa-apa tetet. Minder gua pakai peci. Pakai. Nah. Halo Mas, salam kenal. Gimana Mas? Salam kenal juga. Salam kenal Mas. Gimana Mas? Daerah sana Mas bisa diceritain dikit tentang daerah sana? Daerah sini lumayan Mas banyak tempat-tempat angker ya Mas. Kalau daerah Tasik banyak sekali tempat-tempat angker. Apalagi kalau di tempat dekat rumah saya, wah banyak ini ya. Banyak sekali Mas. Bisa diceritakan ini apa namanya Mas gunungnya? Ini namanya Gunung Gempung ya Mas. Konon di sini ada apa orang yang gantung diri gunung sini, terus ada yang menggorok lehernya, gorok sendiri, terus ada yang apa loncat dari pohon kelapa. Itu tiga-tiganya, bunuh diri ya. Tempat ini. Dan okay. Saya sempat dengar juga Mas, itu kalau apa kalau ada misalnya orang meninggal ya dikubur itu harus ramai-ramai katanya. Yeah. Kalau satu RT nggak berani dia keluarga. Ya yeah, benar, kalau ada orang meninggal di sini harus ramai-ramai, kalau sendiri atau sedikit lah nggak berani, harus ramai-ramai kalau ngubur di sini. Alasannya kenapa itu Mas? Nggak berani itu kenapa? Nggak tahu saya juga. Nggak tahu atau kenapa. Atau tradisi atau gimana? Jadi pernah ada kejadian? Pernah, ya ada pernah kejadian ke waktu itu apa? Hanya sedikit ada kejadian itu. Jadi kata orang sih. Ada yang sakit setelah nganter. Setelah nganter. Terus melihat sosok-sosok aneh gitu, apa ya. Sakit di malam hari gitu? Ya betul. Waduh. Itu gitu mungkin lah. Makanya dia tradisinya rame-rame gitu ya, karena. Iya benar. Sering begitu ya. Tapi cuma di gunung ini ya Mas. Oh, ini doang. Ya. Di gunung ini doang. Ya. Kalau di gunung yang lain enggak apa-apa. Biasa normal gitu. Kalau di sini gunung ini saja. Oke. Ada pernah orang hilang enggak di gunung itu Mas? Lagi ngapain gitu? Pernah hilang sih enggak ada ya. Kalau orang hilang cuman ya linglung sih ada kalau linglung. Iya. Jadi enggak bisa balik. Enggak bisa balik lagi. Putar-putar terus di gunung sini gitu. Enggak bisa pulang ke rumah gitu. Oke. Oke, siap. Makasih Mas ya. Ya, sama-sama. Makasih Mas udah sharing. Ya. Marsia TV dengan reporter Rofi. Enggak tahu kenapa saya belum masuk juga udah kayak mau masuk ke kandang macan gitu. Kenapa Mas Rofi? Pertama kali lo Mas Rofi kayak gini. Bisa disebut beberapa kali sih. Kalau biasanya kalau kejadian seperti ini hati ada bertolakan. Suka ada kejadian. Mudah-mudahan enggak ada apa-apalah ke saya. Amin. Amin. Ini tempatnya enggak terlalu jauh sih sama warga, cuman agak jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya rejal gaib. Assalamualaikum. Ya ahli gaib. Kuntilanak. Pocong. Jalan hadir jalan, kalian. Jalan gunung banget guys ya ini ya. Ngeri cok. Ngeri sih ini. Wah. Guys. Ini saya pas tuh. Ini pas masuk. Auranya udah beda. Mungkin Mas apa Mas Andi sama Mas Raden bisa merasakan juga. Iya. Yeah. A'udzu bikalimatillahi tammati kulli. Ardi wala bis sama'i was sami'. Hadir. Itu kain di atas genteng itu apa, Mas? Kalau ini atap ya, atap saung. Oh, saung. Oke, tapi kalau itu kayak ada nenek-nenek di atas pohon ya?
Nah, ini tepat sekali. Wajok nenek, monyet. Hadir. Waduh. Hadir. Waduh. Ini harus jackpot ya. Tempat gini harus wajib. Anjing serem banget. Siapa yang ada di sini? Silakan hadir. Woi, nenek. Kalau lo posisi di sini gak bakal berani gitu, lihat sumpah. Oh, gak bakal. Ayo, apa itu hadir? Zatullah, sifatullah, wujudullah, hadir. Saya tantang ada semua yang ada di sini hadir. Ayo. Lagi. Serem tempat serem. Allah sholli ala Muhammad wa ala Allah sholli ala Muhammad wa ala. Hadir nek. Nenek jangan malu-malu nenek. Hadir nek. Nek. Nyet. Nyet. Sip, gua mah nyet. Sesak. Nenek. Allah. Allah. Hadir. Ini ada embunnya di sini juga, jadi sulit anjing. Assalamualaikum ya Reja Lombeng. Ayo tunjukkan. Nanti saya kasih tahu tempat yang apa pohon yang dipakai gantung dirinya. Saya kasih tahu. Ngeri cowok, sumpah ngeri. Wah ini goblok, makhluk-makhluk goblok ini. Kamera gak ada tapi nusuk ya ke badan saya. Dia mainnya langsung ya mas ya. Inilah. Kalau jin gini, Assalamualaikum. Siapa anda yang di sana? Ada ketawa, nggak ada. Bentar, kalau saya lepas headset bisa nggak? Bentar, kedengaran nggak? Ler, halo? Iya, kedengaran mas. Udah, saya lepas headset aja. Bentar. Oke, gue kecilin back sound. Allah, Akbar, Allah. Pengap, sini pengap. Ada di klip jelas. Assalamualaikum. Yerre jalul gaib. Hadir. Anjing. Jalan kemana ini jalan? Nah, yang nangis nah. Yoi, yang nangis. Enggak ada, astagfirullah. Mas.
Kedenger enggak? Enggak ada, enggak. Di kita enggak. Di kita enggak ada, Mas. Ih, anjing. Ngeri, cok. Ih, pantesan. Assalamualaikum. Jahiri hadir. Buset, apaan tuh? Putih-putih. Di tengah ya? Apa-apa pohon itu mah. Pohon. Anjir. Bakar dupa kan? Dulu kali, Mas. Iya, bakar-bakar dulu sih. Ngebuff-ngebuff dulu. Sorry, saya habis. Apa, Mas? Bakar-bakarnya habis, sumpah. Habis, lupa beli, sumpah. Oh, dupanya habis, lupa beli. Nih, mudah-mudahan sama kalian keliat. Ini pohon kan? Hmm. Ya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Gak ada anjing. Hadir. Udah, gue kejar. Ini tadi dia di. Oh. Anjing. Ini kuburannya, cok. Oh, di sini tempatnya yang apa? Di sekitar sinilah pokoknya. Cok. Allah. Anjing, Banaspati lagi, cok. Anjing. Cuekin aja. Anjing. Allah. Hidup lagi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mati kuliah. Dicuekin. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak bisa, Mas. Allahu bi kalimati la hita mati kuliah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa, Mas. Nah, ini di sekitaran sini, Ler. Ya. Masih ada, Mas, Mbak. Masih hidup, Mas, anjing. Dia, Mas. Tuh, anjing. Wih, ada 3, ada 3, cok. Anjing, nih lihat ya. Ini di situ. Iya. Oh, rumput loh. Di dalam loh. Anjing. Tuh, ya Allah, ya Robi. Anjing melayang, cok. Nih lihat ya, ini di sini saya puterin. Di sini. Wujud. Hadir. Jika mau. Banaspati cuma di sana nu, tuh yang itu tuh. Anjir. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rob, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Padahal itu rumput loh. Gue samperin. Samperin mas. Punten ah. Ini jurang. Nah, ini jurang kan. Nah, Banaspati di sana tuh. Tuh. Dia tadi ada tuh apinya. Jangan cok di sini cok. Hadir. Disamperin enggak ada anjing. Hadir. Coba senterin, Mas, yang asalnya bahasa Banaspati tadi. Ini di sini Mas Alden nih. Coba. Sorot aja coba. Yang like. Dah. Mas Anggi ataupun Mas Alden silakan. Iya, lagi lihat saya. Coba matiin kameranya sebentar, Mas. Kamera apa itunya? Awop. Ada. Hilang dia. Di terowong, di terowong orang. Enggak ada anjing.
Siapa yang ada di sini? Pasti ada genderuwo ini nih. Nah, anjing kan. Ini masuk cok saya tuh. Ke pohon bambu masuk. Ini rumah genderuwo ya. Anjing masuk ke pohon bambu. Rumah genderuwo. Wowotek, breketek. Wow. Kayak apa ya? Assalamualaikum. Yeri Jalul Gaib. Siapa anak? Anjing. Demi Allah, Ler. Kenapa, Mas? Anjing, HP saya disentuh demi Allah diginiin. Ya ampun. Eh, monyet. Kalau mau bilang goblok. Adir. Mau main HP dia. Dia itu sebenarnya paling suka itu ke elektronik sih. Kayak ke mesin-mesin. Kesukaannya jin itu seperti itu. Assalamualaikum ya Reja Lolo Gaib. Kuntilanak, pocong, genderuwo, buta ijo, hadir kalian. Oblok. Yo, hadir. Ini belum ada kunti, eh. Neng, di mana kamu, Neng? Di kunti, di mana kamu? Nih. Wah. Assalamualaikum. Anjing kejauhan, eh. Punten. Siapa pun ada yang di sini, hadir. Mudah-mudahan kelihatan di kamera. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gak enak. Badan gue gak enak, anjing. Hadir. Ini serem banget ya, kanan kiri kayak mencekam gitu loh, guys. Lihat. Kayak sela-sela pohon gitu. Sumpah kalau langsung ini demi Allah tempat nih belakang nih. Nah. Tuh. Ini di belakang gue gini. Ayo Nek, hadir Nek. Nenek Gayung, Nenek Engklek, Nenek Bongkok, hadir kamu. Ke arah sana. Bismillah. Kenapa, Mas? Kenapa, Mas Raden, Mas Rofinya? Aman. Kena serang tuh. Kena serang. Bentar, minta waktu dulu 2 menit. Kena serang, guys. Minum dulu gak sih, Mas? Hasan tuh. Serang balik. Ayolah, satu-satulah.
Aduh, jangan satu lawan segunung. Yuk, satu-satu, hadir. Ini Ler, sumpah kalau dia semua langsung ke badan saya kenok sumpah. Gak bakal ketahan. Kenok. Gak bakal kuat itu sendiri di situ. Jalan gini aja. Bismillah. Ya. Mudah-mudahan Mas Anggi sama Mas Adrian bisa menjelaskan yang ada di sosok di bambu ini. Silakan Mas Raden, Mas Anggi. Lebih dari 100 makhluk ada di situ. Buset. Buset. Sempit dong dia, empit-empitan, Mas. Wah, itu enggak tahu kayak gimana. Balik, weh, udah makan. Udah makan. Banyak banget itu. Gila, lebih dari 100 sih. Itu kan apa namanya, batang-batang bambu tuh. Lebih banyak dari batang-batang bambu itu. Aduh. Boleh lihat makamnya, Bang Rofi? Ini kalau gak salah yang mana ya, yang apa, yang bunuh diri itu makamnya soalnya langsung dikubur gitu. Gak tahu yang sebelah mana saya teh. Itu makamnya kok tua banget ya. Nah ini tuh makamnya udah ini. Nah ini juga makam yang saya ingat tuh, batunya ini. Nah terus ini, nah makamnya gini anjing. Tuh ini makam cok. Tuh. Oh nah ini ya. Nah ini apa? Itu oh. Baraspati lagi tuh. Bukan di kiri. Bukan yang itu mah. Bukan lampu itu. Bukan tuh. Beda soalnya tuh. Lampu. Diam. Ya? Lampu. Oh kalau lampu diam. Oh iya. Tuh. Oh iya, beda ya. Beda. Kalau bergerak ini, kalau banget. Nah, ini pohon anjing gede, cok. Nah ini pohonnya, ini yang dipakai bunuh diri. Nah, yang gantung diri itu di pohon. Kira-kira. Wah anjing, gimana caranya ya? Iya, pasti dia tuh dipengaruhi gitu nggak sih Mas? Iya yeah, iya, kayak gitu. Ini soalnya nggak bakal bisa cok, manjat kesini. Iya, pohon segede itu kan. Yang bunuh diri, ayo hadir kalau mau hadir. Mau ada yang disampaikan? Sumailar arwahi. Sumailar arwahi. Sumailar arwahi. Sumailar arwahi. Hadir. Mas Rofi. Kang. Kang Rofi. Iya. Dengar suara Anggi? Iya, dengar. Punya Mas Rofi pada kemana? Kok pada nggak ikut? Itu makanya saya coba. Saya coba. Tadi apa namanya? Terus tapi pada aja, pergi ya? Kenapa? Saya coba modal berani. Mas Rofi lepasin nah. Dulu ya? Nggak pada ikut soalnya. Saya coba, asli saya coba. Ya, ada enggak? Belum ada jackpot di kamera nih. Belum. Masih proses. Hadir. Pancing. Wah, bahaya, cok. Anjir. Kenapa tuh, Mas? Mati, cok. Center tiba-tiba mati. Goblok. Mati sendiri. Siapa hadir? Lo diinjakin lo, mampus. Ya hadir, kan udah mampus lah. Kan udah mampus. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk anak pocong. Texano Natalia.
Kang Rofi suruh ke sana, jangan ke rumah Anggi. Kenapa jadi datang ke rumah Anggi? Cing. Benda cep. Sentet tiba-tiba goblok. Mati, mati kalau mage udah. Allah masya Allah, sayyidin habibin sayyidin muhammadin wa ta'ala. Allah masya Allah, sayyidin Hadir, sok, siang ke dia. Nah. Anjing enggak bisa di zoom euy. Alah, rugi euy. Di mana, Mas? Bentar. Tepat ya di tuh anjing enggak kelihatan ya, harus di zoom. Hadir, Dek. Kunti. Oh, ini kelihatan tahu, Mas. Kunti. Dikit doang tuh. Di bolongan itu kan, Mas? Iya, ini. Iya, kelihatan tuh. Itu perempuan tapi putih. Tapi hitam. Iya, kayak baju lusuh gitu kan, yang baju abu-abu gitu kan. Betul. Ya, Rijal Urip. Waduh. Kelihatan ya, Cok? Kelihatan. Jauh tuh. Saya usahain lah. Jelas banget itu, guys. Nih, jelas tuh. Cik. Kada lu tuh, Mas Anggi ya tuh. Belum kulihat di kamera apa? Kalau kayak gini enggak kelihatan, Mas, malah. Hadir. Kuntilanak, pocong. Kenapa hadir? Nyiral lo kiro, antrek-antreknya hadir. Bleg, kadita mau cai. Kadita mau cai. Kadita mau cai. Apa tuh artinya tuh? Kadita bawa air. Oh. Ke arah sana ya, melihat ke arah sana tuh, ke arah langsung sesek tuh, gak nyuruh pergi sih sebetulnya. Mereka nyuruh Mas pergi, ngusir ya. Kalau wujud satu aja, satu, sumpah satu, saya langsung udah tuh tepat di depan mata saya, di kamera kelihat, saya langsung udah op. Coba yuk, hadir. Ulah sorat anjing. Nggak berani kerekam ke kamera itu. Kenapa mereka nggak berani, Mas? Punya Mas Ropi ada di rumah saya satu. Nitip, Mas. Nitip. Nitip. Ayana lawan Didi ya. Goblok. Ada apa di sini? Apa artinya, Kul? Ada apa di sini? Ayana lawan Didi ya. Eta. Eta. Pak saya gua translatein dah. Di sini ya, Pak. Ada bayi bajang. Ada bayi apa? Bayi bajang. Bajang itu apa? Bayi bajang itu seperti bayi, itu biasanya bayi merah enggak sih? Bayi merah bertandung. Bayi merah. Mati melahirkan lah. Gitu, lagi dilahirkan mati di malam Jumat. Nah, ada yang ngejailin sama dukun yang gituan lah. Nah, itu biasanya
jadi gitu, jadi bayi bajang. Oh. Bayi yang belum waktunya lahir itu. Yang lagi prematur. Itu apa? Iya. Yeah. Enggak bisa ambil uang. Kalau tuyul kan bisa, bisa disuruh, kalau ini mah enggak. Itu diguna-guna disuruhnya. Ayo, Dedek. Hadir. Dedek bajang, hadir. Hadir. Imam. Anjing. Apa perlu gue bakar? Robi. Robi. Aing teu kuat di dia aing baliknya. Robi. Itu. Adil. Aku enggak kuat gue balik ya katanya. Aing teu kuat di dia aing baliknya. Dimasukin ke Mas Anggi, Cok. Aing teu kuat di dia. Aing baliknya. Aing diusir. Aing diusir di dia. Tau, balik. Pesan Grab, pesan Grab, pesan Grab dulu. Grab, jangan lupa. Udah, Gojek tadi barusan buat jemput. Gojek. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kedengar, kedengar. Eh, lagi, suara lagi. Assalamualaikum. Ya, Rijalul Gaib. Assalamualaikum. Kemana ia jalan balik? Apa kul? Cool? Apa? Translate, translate. Lu, translate. Yeah. Siapa anak? Wujud. Wujud. Bau ini. Bau. Pocong tapi gak kelihatan di kamera. Nampaklah, nampaklah. Dia melayang gitu, Mas. Melayang dia, Cok. Gak nempel di anjing, siapa itu, woi? Gak di tanah itu. Nah, di tanah sini. Kejar, Mas. Gimana? Kejar coba. Aman gak? Aman sih, santai. Hadir, 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 hadir. Kau bidadari jatuh dari langit. Di sekitaran sini nih. Oh, di pohon ini, gak tahu pohon apa. Ayo, Cong! Pocong hadir! Siapa anak? Anjir. Ini merugi, Cong. Makhluk-makhluk kayak anjing gini nih. Kayak anjing? Iya, seperti anjing. Disamperin gak mau. Aduh, sesek ya Allah. Ya Rijal gue, pek sana. Allah. Itu bunyi apa ya? Allah. Mas Anggi, Mas Anggi. Mas Anggi. Oh. Hayang Bali. Pengen pulang. Hayang Bali. Tuh, Mas Anggi tuh yang ngomong itu. Hayang Bali.
Ayang balik, mau di dia. Pengen pulang, gak mau di sini. Ayang balik. Nadia balik. Ayang balik, mau di dia. Siapa dia? Kok mau iya di lawang? Apalagi ini di kebon. Ayang balik. Nyeri, dia nyeri. Sakit. Nyeri. Terus disuruh pulang dulu. Yang balik. Pengen pulang. Astagfirullahaladzim. Ini ya ke dek. Astagfirullahaladzim. Sorry ya, bentar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anjing gak beres cok, ini udah gelap ya. Aduh. Allahu Akbar. Bolo bema, om jalanan bro bema. Bolo nama. Amanah lah sama bema. Kenapa tuh Mas Anggi? Kenapa tuh Mas Anggi? Balik lagi, balik ke sana. Halo Mas Anggi. Kenapa Mas Raden tuh? Nyerang tuh. Allah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Mas Raden tuh? Kalau lagi ini ada jauh ya dari temennya ya. Kang Ropi. Kang Ropi. Kang Ropi. Kang Ropi. Kang Ropi. Udah disuruh balik dari tadi tuh dia tuh sebetulnya. Kang Ropi. Oke, Mas Galih bisa Ropi. Bisa halo. Kirim bantuan rudal atau pasukan. Bentar ya. Bentar. Siap. Ngeri anjing. Kaget gue juga, Lil. Tuh Mas Ropi tuh. Ah, itu balik. Anjing, sini woi, kok blok ini? Berannya koroyokan setan. Oh, Mas Ropi taper, Cok. Goblok satu-satu, woi. Anjing ini kakak gue goblok. Terima saya. Sini anjing jinnya semua sama gue. Tepar, Cok, Mas Rofi. Ini anjing mas, jin. Tungguin Mas. Tungguin Mas. Tungguin Mas Rofi. Tungguin Mas Rofi. Tungguin Mas Rofi. Jangan jauh-jauh dari Mas Rofi. Jauh-jauh. Jangan jauh-jauh dari Mas Rofi. Tungguin. Kang. Dengar suara kita enggak? Kang. Dengar suara kita enggak? Panggil, liat. panggil nama Mas Rofi. Panggil nama Mas Rofi. Buka Mas Rofi liatin. Lengkap. Nama lengkap dan binnya bisikin di telinga sekarang juga. Ben kalem lah bah, hate kalem tim aman. Aya urang kalem ti dieu. Keun moal naon? Mungkin ini jadi Mas Anggi, Iya. Ya itu jadi, apa coba bisikin namanya Mas Robi di kupingnya. Kenapa? Cuma dianya keluar Mas Robinya. Bentar, saya bisikin panggil lagi. Aja, ya. Bisikin panggil aja, panggil. Suruh masuk. Sama nama orang tuanya. Bisikin aja. Ada air enggak? Ada air. Suruh enggak? Masuk. Suruh masuk, sok. Sok masuk, sok. Suruh masuk, sok. Ayo, pulang. Woi, anjing, masuk. Sini kok. Ini jin mana? Jangan sih, jinnya, Mas. Udah, jangan. Mas Ropi aja suruh panggil. Kang, enggak mau, ayo. Ujan. Kang Ropinya aja, Kang. Kang ayo, siapa sini, namanya ini? Ini saya adiknya Kang Raden, Mas Raden. Iya. Konsen panggil, ke Bang Rofi aja, panggil aja. Panggil nama Kang Rofi aja. Nama lengkapnya. Bentar. Bisikin aja di kuping kanan. Binnya. Bin siapa? Rofi Arham bin Awad Sanad.
Sok Kang, dipanggil ya Kang. Sok panggil di kuping telinga kanan. Sok bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bentar saya tawasul dulu ya. Ya. Ridhoitala jazal fatihah. Suara Allah. Nampaknya Allah, di sini idol kita Allah, tumbang guys ya. Allah. Tumbang. Allah. Ratusan makhluk. Allah 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 Allah. Ratusan makhluk gaib. Benarkan ya. Udah. Jangan peduliin yang di sekitar, jangan peduliin yang sekitar. Cabut like, cabut Kang. Kang, bawa cabut dari situ. Cabut. Udah. Masuk lagi udah. Cabut lagi. Dihajar sama dia, Mas. Dia udah buka jaket, kenapa dia marah besar? Enggak. Mau dihajar sama dia, Mas. Nih. Mas Raden mungkin. Ya. Bukan Mas Ropi ya. Bukan Mas Ropi. Bukan Mas Ropi nih. Bukan Mas Ropi malah. Mau dimaklum Mas Anggi, Mas Raden. Ya. Ikutin aja. Ikutin. Kalau sinyalnya bagus mantep banget. Iya, Cok. Ikutin. Oh, bisik kajurang, Kang. Kali Kang jagain Kang. Sebelahnya persis Masnya. Takutnya ke jurang. Jagain Kang. Pegang aja. Kalau udah bayar tarik langsung. Bajunya pegangin aja. Ya pegang aja bajunya, Mas. Jalur gitu. Bukan jalur jurang, kalau jurang ke sana. Aman. Oh ini nak. Astagfirullah. Mak, aku mati, Mak. Kuat enggak, Masnya? Ini mungkin. Kang kuat enggak? Akangnya kuat enggak? Kuat. Saya ayo anjing sini semua. Kalau bodoh gua takut lah. Oh, jurang, woi. Woi, jurang. Belok Kang. Tongkatnya Kang, bahaya Kang. Tarik, jangan ke situ. Kang, cepang punduk lah Kang. Pegang itunya leher. Atau pelah yang nempuh lah, buat nurame Mas Anggi. Buset. Ya kan, mau lihat dulu. Mas Rofi versus everybody nih guys ya. Masalah ini. Ini hancurin ya guru. Ini hancurin ya guru katanya. Udah, aman. Udah Kang, cabut Kang. Udah, cabut Kang. Udah Kang. Ini udah Mas Rofi, Mas. Udah. Udah Kang Rofi ini, Mas. Buset, gua sih takut sih, sumpah. Oh, jurang. Kalau di tadi sih yang di belakangnya kayaknya ya, Mas Anggi, Mas Raden. Iya. Di belakangnya dia. Kenapa saya nyuruh Masnya tetap ke Mas Rofi? Yang diamanin tuh yang pertama ya Mas Rofinya dulu, Mas. Iya. Hiraukan yang sekitar. Kang Rofinya mau dibawa itu. Hati-hati kayak gitu tuh, Mas. Ya tak. Tahu ada ilmu di situ, cuman ya hati-hati, kita kan. Ada batasannya juga. Hati-hati Kang. Udah Kang, nyari tempat aman aja. Udah, cabut Mas. Minum Kang. Alhamdulillah lah, udah balik. Aduh. Lawan berapa ratus makhluk dia tadi, Mas? Pokoknya banyak makhluk ya. Udah gak terhitung ya. Gak tahu. Saya ya. Yang ini ya. Dua. Kalau dari pandangan saya ini ada 6. Yang tapi gak tahu berapa puluh sih anak gua. banyak. Kalau dari yang gua 2. Dari Anggi 2. Gila koplok itu jinnya, jin tapir kayak. Minum dulu Kang, minum dulu.
Apa kata Mas? Oh, katanya Mas Novi lagi fokus ke Anggi katanya, ke Mas Anggi. Dia nyerang kayaknya gitu ya? Iya. Kayak dibawa sama angin, kayak dijatuhin di gedung. Halo, bentar. Minum dulu Kang Ropi, minum dulu. Itulah Kang. Minum dulu. Anjir. Tuh, palem lah, palem. Duduk dulu Mas, pesan McD, ngopi. Pesan McD. Nih, aduh ya Allah. Mau kopi. Ini centok, centok ada. Nih, obatnya tadi bawa kopi. Duh. Apa yang Mas Rofi rasain, Mas? Ini tadi kan Mas Anggi tuh kemasukan nih. Lagi nahan yang di belakang tadi teh. Lagi fokus. Pas Mas Anggi sadar, tuh saya kayak ditarik jatuh di gedung. Jadi enggak berasa apa-apa. Gitu cuma bisa omongan aja, baca-baca gitu. Ya udah nggak mau tukang Anggi suruh nganterin ke sana, udah nggak mau, mendingan suruh pulang sendiri. Gen, ini berarti membuktikan bahwa genjutsu itu asli guys ya. Genjutsu, baru gue bilang genjutsu cok, kena genjutsu cok. Ada ini tempat, bolehlah saya anterin lah ke tempatnya. Cuma punten ya. Mas Ropi suaranya kurang jelas, putus-putus Kang, putus-putus kayaknya. Suara sayanya mungkin habis. Oh, suara Kang Ropinya habis, suara Mas Ropinya guys agak perih. Ini kalau gak percaya Ler, kalau ada yang gak percaya silakan saya anterin ke tempat ini, silakan buktikan sendiri. Anjing ini sumpah juga cok, kalau di apa merasakan secara langsung, betul-betul. Jadi apa kalau ada yang nangis, kalau ada orang kesini tuh kayak yang gak boleh sama penghuni di sini. Gitu. Berarti kayak Mas Rofi tadi itu yang bunuh diri di situ tuh, makhluk itu tuh kayak gitu juga ya? Beda lagi sih. Kalau menurut pengetahuan saya ya, pengetahuan, kalau yang bunuh diri itu dah gak ada urusan sebetulnya. Oh. Cuman ada yang melihat. Nah itu sebetulnya jin, bukan dia yang bunuh diri. Itu jin yang menyerupai dia. Oh. Kalau yang bunuh diri udah urusan sama Tuhan. Gitu aja. Panas ini badan saya kayak dikelilingin api unggun gitu. Kenapa tuh Mas Anggi? Merinding aja. Panas aja. Panas banget. Tapi alhamdulillah lah, masih bisa ketahan. Refresh lagi. Ada dua tadi, yang tua sama cewek tadi. Tahu ngomong apaan? Nyuruh pulang Mas Anggi katanya. Oh, nggak tahu deh. Dua-duanya nyuruh Mas Ropi pulang. Ngomongnya Sunda sih. Iya. Iya, dia katanya takut di sini Mas. Takut katanya. Hayang balik. Hayang balik perih katanya. Hayang balik perih. Kuat di dia cenah. Oh. Kuat dia cenah. Buat dari tadi nahan berak masuk lagi. Masuk lagi. Jadi ada warga pada kesini.
Jadi ada warga. Saking kencangnya teriak saya takut ada apa-apa gitu. Buset. Epic sih. Iya. Terus gimana Mas Rofi biasanya kalau kayak gini Mas Rofi? Saya kalau dulu tuh pernah ngalamin siluman macan. Dia itu pengen ikut sama saya. Mm-hmm. Sampai gak sadarnya sampai 2 jam. Kalau tadi sebentar, bukan sekali lah kejadian gini. Kalau ini mah ngusir gitu, saya pikir mungkin. Tadi ya apa mukul lah gitu biar saya pergi. Mukul ya. Nyamber. Ngeri. Itu gara-gara Mas Ropi gak bawa punya Mas Ropi gimana Mas? Gak bisa gitu juga sih. Ya intinya kalau kita apa terjun ke dunia explore nantang-nantang ya harus siap juga sih. Harus siap resiko. Iya, harus siap segala macamnya ya Kang ya. Benar tuh. Siap mati. Karena explore itu cok ular. Kalau hantu mah gak bakalan apa khawatir lah. Itu ular. Takutnya ular. Oh gila. Goblok. Gimana Anton? Menurut lu? Keren Mas Rofi. Gua di sini merinding, Mas. Udah. Udah enggak ngotak lah. Minum Mas, minum dulu Mas. Ini ngopi saya mah. Ngopi. Kopi hitam tanpa gula kayaknya itu. Panas. Ini panas. Warga kesini, ya tapi panas. Mas Rofi dapat 5 kayak gitu tuh dulu belajar dikasih keturunan atau dari mana Mas Rofi? Kalau secara itunya ya komplit lah. Komplit. Komplit. Semuanya. Belajar iya, turunan iya, Kang Rofi. Ini saya cerita yang saya kelas 5 SD bukan saya sombong. Cerita udah cerita. Itu apa batu akik? Iya betul. Hmm. Itu di dalamnya apa hodamnya? Udah tahu kelas 5 SD. Kelas 1 SMP udah apa suka ngobatin kerasukan. Alhamdulillah ya Kang Rupi jadi rezeki ya. Nah, gitu. Jadi saya apa di waktu sekolah perih lah gitu tiap minggu pasti ada puasa, ada tirakat. Berarti keturunan lah ya bisa dibilang ya, role dari keturunan juga ya. Turunan sama belajar juga lebih di perdalam kan, sering riado sering tawasul kan. lebih tepatnya tawasulnya cuman bisa buat nyerang ya Mas Rofi. Gimana Mas? Cuman bisa buat nyerang apanya itu kayak gituannya buat nyerang ke jadi biar nggak biar ngebadanin ke Mas Ropi nah, protect lah protect gitu. Lah yang di saya siapa Mas, cowok tua sama cewek? Kang Ropi ya. Yang ada di Anggi tadi siapa? Yang tua sama yang cewek? Sebetulnya saya nggak tahu ya. Kalau cewek, terus terang aja. Tapi kalau yang sifatnya laki-laki lah,
mengenalinya dari cara bicaranya. Gitu. Berat. Berat, sumpah berat. Berat, berat, berat. Berat. Expert, expert. Mas Gali ada tanggapan? Mas Gali? Deg-degan kan, sumpah. Enggak. Iya kan, deg-degan kan. Iya. Gue juga, Mas. Apalagi waktu lihat Mas Rofi pingsan itu kayak gimana ya? Ya, enggak tahu, speechless anjing, speechless. Kayak enggak bisa berbuat apa-apa gitu, Mas ya. Ya kayak kita enggak bisa bantu apa-apa, Cuk. Iya. Evakuasi enggak bisa, ngapain enggak bisa, doain juga, doain doang. Untung aja ya masih ada orang yang ibaratnya masih bisa diarahkan untuk berkonsentrasi ke yang bersangkutan. Iya, untung ada teman tuh Kang Ropi. Kalau untung ada Kang Ropi. Malah ya, adiknya ya Kang Ropi ya. Justru diturutin terus, kasihan Mas Ropinya. Iya. Ya maaf, maaf ngomong ya Mas Ropi ya, kasihan Mas Ropinya nantinya. Untung aja adeknya tadi refleks gitu loh. Mau pas pingsan gitu ada ular gitu takutnya. Aduh. Pas pingsan ada ular dipatok. Selama expert udah 3 kali, muntah darah 2 kali. Yang itu tadi barusan kalau enggak keburu datang itu, adeknya bisa lebih dari yang kemarin muntah darah kan. Mungkin sih tak jadi intinya telat ambil skill sayanya. Telat ambil skill. Telat ambil. Slow hand, slow hand. Cooldown, cooldown paling. Mekanik tua nih kayaknya nih. Mekanik tua dong. Telat ambil skill. Sumpah kayak abis digebukin orang. Lebih kalau di pertandingan mending digebukin 10 orang pakai tangan kosong. Aduh, pegal-pegal badan saya. Kang Ropi, Kang Ropi. Aduh. Jangan nyalahin saya, Mas Anggi. Mantap, mantap. Paling ekstrim kapan Mas Ropi? Pernah? Paling ekstrim banget. Pas hargai pokoknya yang di daerah Cibereum, Pasir Pattaya itu betul-betul ya, pantesan aja disebut pasar gaib. Udah jam 4 sore itu jalan yang mau aksesnya ke sana udah gak ada yang lewatin. Suka ada keanehan soalnya. Gitu, ini saya masuk sendirian ke lokasi angkernya. Pas saya kasih batas tuh, jangan dilewatin. Saya kasih batas di sana, saya malah injak batas itu. Oh. Saya lihat itu ada sama nyawa. Wah, ini gak beres dalam hati. Wah, ini gak beres. Saya mundur, lupa. Harusnya kalau ketemu gituan tuh harus terus kita liatin sambil mundur. Jangan sampai hilang arah. Oh gitu. Kalau ada samar nyawa harus diliatin terus sambil kita mundur, nanti juga dia pergi. Nah ini saya malah melarikan pandangan ke kuat, melarikan pandangan lihat trek. Pas gitu udah cet, gak keliat jalan, gak keliat apa, tangan juga udah gak keliat. Buset, samar nyawa ya namanya ya. Kerasa tapi megang HP, kerasa. Saya simpen samar nyawa tuh paling paling ngeri. Gak sadar itu seperti tadi. Gak tahu tuh Kang Ropi barusan diajakin kemana dulu. Iya, diajakin kemana? Pas pingsan tuh gimana? Gini ya, gini. Udahlah saya terangin aja lah bapak-bapak. Itu tadi sebelum kejadian itu ya, saya fokus ke Mas Anggi. Padahal saya tahu wah ini di belakang saya gak beres. Tapi Mas Anggi itu serius, waduh. Saya liatin Mas Anggi hayang balik, hayang balik. Sok balik kata saya teh. Nah di sana saya cet kayak dijatuhin di gedung.
udah kayak angin aja gitu, gak bisa apa-apa. Habis itu tiba-tiba bangun. Nah, pas kayak cet, saya ingat ya, baca-baca, ya udah kelihatan makhluknya. Mas lawan. Ya lawan, tapi ya saya juga jadi yang gituan dulu, tetep. Oh. Oke, siap. Oke lah, Mas Rofi. Thank you, Mas Rofi. Terima kasih banyak, Mas Rofi. Gila. Sehat-sehat, Kang ya. Sehat-sehat. Sehat-sehat, Kang Rofi. Sehat-sehat. Jaga kesehatan, Kak. Dicas lagi, Mas Rofi ya. Iya. Cas lagi, Kang. Nyantai dulu aja, Mas. Nongkrong, ambil nonton. Hmm. Nanti saya join. Saya mau beres-beres dulu. Gak saya matikan. Iya. Siap. Lanjut, Len. Lanjut ya. Oke, okay. Jadi lihat Lea. Siapa tadi namanya ya? Sampai lupa gue. Namanya jadi lihat Lea. Bang asli, gue ada cerita nih. Sabar. Ini masih ngantri. Halo. Ya halo. Halo Mas. Udah di lokasi Ler. Udah. Mana Lea? Bentar ya gua. Wah, itu udah ada sesajen ya itu ya? Tadi gua lihat sesajen tuh di mana tuh? Bukan sesajen Ler, itu namanya banteng. Suara gua kedengeran enggak Ler? Oh, kedengeran. Landscape rotasi layar. Nah. Udah. Buset, ini. Nah. Coba Mas, sorry ya. Lihat sekitarnya Mas. Lihat ke atasnya. Ini Mas. Ini nge-lag banget ya. Ngiler. Oke. Oh ya, beli bukan Mas. Beli. Oh ya, beli. Gimana beli? Di Jimbaran nih, gedung tua Bali. Jimbaran. Oh. Oke. Jimbaran gedung tua Bali ini. Coba lihat ke atas berapa lantai ya itu ya? 3 lantai Ler. 3 lantai ya. Di unit. Berapa orang? Kita berlima Ler. Berlima ya. Oke. Sorry Mas Anggi, Mas Raden. Siap. Nitip dulu ya. Oke. Ke toilet. Ya. Siap. Sakit perut gua. Bentar guys ya. Hati-hati Ler, hati-hati ya. Bentar guys ya, jangan marah ya. Halo Mas, siapa namanya Mas tadi Mas? Sorry, lupa. Tuadi, Mas Anggi. Oke, siap. Siap. Nanya dulu dong, ini Discord-nya emang patah-patah semua apa cuman punya gua ya dari tadi? Sempat ada patah-patah dari sananya Mas, yang dari sananya Mas, yang dari ini yang aman sih. Aman. Ayo Mas, jalan-jalan Mas, kita nyari yang cantik-cantik Mas. Ini gedung apa Mas sebelumnya Mas? Ini gedung tua di Jimbaran Mas Rada. Untuk fungsionalnya dulunya dibangun untuk dibangunnya untuk apa dulunya Mas? Oh, beli ya, panggilnya beli. Halo beli. Dulunya dibangunnya itu tujuannya untuk apa itu gedung? Itu gedung apa ya? Oh, diskotik. Diskotik. Oke. Dan belum sempat beroperasi atau belum sempat jadi ya? Ini gambar apa Mas sebelah kiri? Awas, hati-hati. Gambar rampet biasa. Ini gambaran di lantai 2 Mas Anggi. Nah, coba di situ dulu tuh, keliling situ dulu, di ruangan-ruangannya coba. Ini masuk sini Mas Anggi. Boleh. Ya, Mas itu berapa orang Mas? 5 orang. Oke. Coba agak
senternya kurang lagi. Gak apa-apa, udah. Udah nanti, udah. Turunin aja. Turunin aja. Senternya doang yang diturunin, kameranya gak usah. Kecilin. Nah, udah segini. Nah, barusan mas. Aman gak mas Anggi? Aman, sambil dijelasin aja mas, sambil ngobrol aja. Sambil ngobrol aja. Suaranya kecil banget ya? Halo? Kedengeran tapi agak kecil suaranya. Masnya pakai headset ini? Enggak, Mas Anggi. Oh, ya udah. Silakan. Ini jalan terus ya? Sambil keliling-keliling aja, Mas. Yang di rumornya serem tuh di mananya, Mas? Halo? Halo, Mas. Halo. Dengar saya? Halo. Aman, Mas? Ya. Dengar kita. Dengar. Nah, ini katanya apa? Leak di mana itu? Wah, hilang suaranya sih, Mas ya. Mas bisa dengar suara kami? Halo Mas. Halo. Beli. Halo. Nah, halo Beli. Masih dipanggil Beli Mas Raden. Beli. Ayo Beli, sambil halo, diterangin ya, Beli apa-apanya. Jelas? Kayaknya sinyal ya. Sinyalnya. Halo, udah kedengeran? Ada Mas. Ada. Ini lantai 2, Bli. Ini lantai 2, sekarang Mas Anggi. Oke. Kita masuk dulu. Nah, di sini ada apa ya? Ada yang lari dari kiri ke kanan. Masuk aja, Mas. Sok. Mas coba pakai headset, Mas, biar lebih jelas, Mas. Komunikasinya. Ada headset enggak? Enggak ada. Oh, enggak bawa headset ya. Ya udah. Sok sambil jalan aja. Weh. Apa tuh sebelah kanan? Lampu nah. Kayak lampu itu, lampu apa? Saklar atau apa itu kayaknya. Atau lampu jalan. Suaranya masnya hampir nggak kedengeran, Mas. Itu ketutupin deh kayaknya sama tangan si mikrofonnya. Sudah, Mas. Nah. Lanjut aja, Mas. Ke maju di explore aja. Wah. Ayo Mas, maju aja, Mas. Beli, maju aja, Beli. Ini orang rame kesini. Gak usah takut, Beli. Udah, sini ada apa ya? Gimana? Hawanya gimana? Iya, ngambil fokus dong kameranya. Situ aja tuh, Mas, pojokan tuh, lihat tuh. Kanan, Mas, kanan. Beli, kanan, Beli. Pojokan, kiri dikit. Nah. Kiri dikit. Nah, itu. Bolak-balik terus itu yang lewat, aduh. Enggak mau diem.
Siti. Maju. Maju aja, maju. Berani enggak? Halo, masa Bli. Masa berlima? Masa enggak berani berlima? Bli. Tuwek. Kasih paham, Bli. Tuwek. Halo, halo, Ler. Kedengeran, Ler? Kedengeran. Nah, ada. Ngomong dong. Jelasin. Sambil ngomong. Sambil ngomong, Bli. Itu tulisan apa tuh? PPPP lag banget. PPB. Oh, PPB. PP babi. Kirain aku PP kicau tadi. Oh. Bukan gua ya ngomong. Eh, ngomong dong. Sambil ngomong, Bli. 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 Halo, halo, Ler. Ya, jangan halo-halo doang. Halo-halo doang. Coba. Nah, tangan. Nah, ada tangan. Gelap. Udah jelas suaranya. Aman, Bli. Aman, Mas. Aman, jelas suaranya. Jadi ini tempat apa nih, Bli? Oke, ini ada tembok putih. Oke, senternya ke bawah. Oke, ini dengar-dengar ini bekas pembunuhan, guys ya. Ini bekas pembunuhan. Oke. Lihat kanan. Enggak ada apa-apa. Autofokus. Yeah. Oke, okay. Autofokus lagi dari tadi kayak gitu. Iya, di bawah situ ada pipa, guys ya. Nah. Oke. Okay. Ini dari sebelah kanan ruangan, Mas. Oke. Okay. Sebelah kanan ruangannya ini barusan. Bekas gereja, Ler, masa? Ini bekas gereja, Bli. Katanya diskotik. Diskotik tadi katanya. Diskotik. Diskotik. Oh, diskotik. Bawa speaker enggak? Ini lagi bawa speaker enggak? Oh iya, headset aja enggak bawa. Autofokus lagi. Banyak ya, Mas ya? Banyak sih. Ih, itu merah apa tuh? Lampu itu, lampu. Enggak lampu. Lampu dari tadi kan itu, lampu. Ini banyak apa gimana, Mas Anggi, Mas Raden? Lewat-lewat doang loh, bener. Lewat-lewat doang. Tadi ada yang lari. Lari dari kiri ke kanan, terus asapnya juga lumayan, nggak tebel banget, nggak, cuman kalau di situ pasti ngap. Oke, okay. Kayaknya ini kalau gue lihat basementnya ya, parkirannya ya. Parkirannya. Ini tadi sempat naik ya dia ya, naik tangga atau turun tangga sih tadi? Naik tangga kan? Iya. Oke, Masnya beli kalau nggak mau ngomong nggak apa-apa, sambil keliling aja. Botak, lu nggak? Anjing kau. emosi anjing. Iya, peci gua ketinggalan ya udah. Oke. Okay. Maju terus, Mas. Maju terus. Maju. Nah, itu majuin ya, majuin. Majuin ke kiri. Bukan, itu kanan, ke kiri. Cakep. Terus lurus. Oke. Okay. Mantap. Kayaknya volume dia dah yang kurang ini. Kayaknya di speaker volume itu ditutup sama dia. Oh, iya tuh kayaknya. Nah, kedengeran tuh. Ini. Iya, jadi dia ke lantai 3, Mas. Nih. Gimana, Dita? Volumenya ketutup kan, dia megang gini nih, ketutup. Sama sela ini dia kayaknya. Gini. Ini lantai. Ada. Ya. Nah, ini apa ini? Tangga-tangga menuju lantai 3. Oh, ini tangga menuju lantai 3. Ini sekarang di lantai 2 ya? Iya, lantai 2. Nah, kenapa ada kuning-kuning ya di temboknya ya? Kayak basement gitu ya? Kenapa ngeblur terus, cuy? Iya, kenapa ngeblur terus ya? Gelap. Oke. Okay. Duh. Ini mau lanjut enggak, Mas? Lanjut. Jelasin mas. Dong. Ini gua enggak tahu nih, ini bekas WC atau ruangan apa? Nah, kita di sebelum lantai 3 kita ke sini dulu, Mas. Okay, ke mana tuh? Oke, Bli. Ini tempat ruangan sih, ya. Oke, iya, ruangan, itu ruangan. Seliweran doang dari tadi lewat-lewat doang ya. Bawa headset. Ada headset, iya.
Nah, mantap, Bli. Nah, pakai headset, pakai headset, pakai headset. Nah. Asik kali. Kenapa Mas Rofi aman? Halo. Ya, ya. Ya, halo, halo, halo. Iya, iya. Ya. Oke. Nah, ini mantap, nih baru mantap nih. Kalau boleh tahu di sini ada apa ya, Mas? Cuman yang lewat-lewat aja, Mas. Saya lewat-lewat belum lihat yang diam aja yang pengen komunikasi. Tapi, belum gitu. Karena saya sih pernah explore ke sini di satu ada ruangan pengap sekali, banyak sekali sih ya. Mana coba? Nanti lantai 3 gitu. Sebelum lantai 3-nya. Sorry, sebelumnya ini pernah di explore masnya sendirian gitu. Pernah sih dulu, teman-teman. Iseng-iseng doang apa gimana, Mas? Bli. Iseng doang sih, pengen tahu aja. Pengen tahu aja ya. Oh, pemberani nih, Bli. Dapat apa tapi, Mas? Belum sih, belum ada. Okay. Enggak, waktu dulu juga enggak ada kejadian apa-apa gitu waktu sendiri itu. Sorry, ini kameranya udah blur FF lagi. Emang burik, Mas Ler. Emang burik. Burik, Mas. Aduh. HP-nya bagus sih, ini cuman ngeblur gitu. Ini Mas mau lantai 3 ya, Mas? Abisin dulu lantai 2, abisin dulu. Enggak usah buru-buru, abisin dulu lantai 2-nya. PPP. Ya, nge-lag lagi. Pelek. Oh ya, hati-hati Mas. Jangan karena lag mau lompat, jangan. Jangan. Koneksi emang ngeselin koneksi. Nah. Pelek. Udah enggak. Jeng. Wah. Mas Gale aman, Mas Gale. Ora popo, Mas. Kayaknya lagi makan itu, Mas Gale. Mas Gale. Mas Gale. Mas Gale. Cuek, Mas Gale. Cuek. Mbak Sri, datangin Mbak Sri. Galih cuek. Ini apa nih, Mas? Di sebelah kanan, di sebelah kanan atas. Sebelah kanan atas, Bli. Oke, apa nih, Mas? Aduh. Ah, itu tuh. Ada yang di pojokan, dia kakinya ke bawah gitu. Ngegantung gitu, ngegantung. Ngegantung. Ada satu duduk tuh cewek di atas. Tuh. Kuntilanak di atas itu tuh. Di atas pintu itu tuh. Ah. Pintu di atasnya. Kuntilanak? Iya, iya. Ya, sejenis itulah. Duduk. Coba beli, teriakin, "Woi, Kunti!" Omblok gitu. "Woi, Kunti!" Noleh lo. Noleh, Mas. Nengok dia. Orang ngeliatin kok sambil senyum. Kameranya di sana aja, ngapa diputer-puter? Kabur, takut. Masih. Mas Kun, by the way, kuntilanak itu kayak di film-film enggak sih, matanya hitam gitu? Enggak sih. Kayak Susana gitu. Enggak gitu. Enggak sih. Itu penggambaran sederhana saja. Kalau mau menyerupai secara ininya terlalu, Mas, banyak make up kayaknya. Terlalu banyak make. Mas, tekan ulang. Mas. Ya. Ya. Ini bisanya mau 4% bisa diganti enggak pakai HP? Naikin ya? Boleh. Naikin bisa. Boleh. Bisa. Ganti yang enggak burik ya. Iya ya, udah iPhone 13 Pro Max nih. Waduh. Asik kali. Waduh. 13 Pro HP Max. Saya Xiaomi, Mas. Pro Max, lu mikir Pro Max. Obat sakit lambung. Pro Max. Iya juga ya. Mereknya Mas obat sakit lambung. Iya. Namanya Yok Bokir. Yok Bokir. Di Wibu. Yo, bayar utang. Bian tekan, Bian ulang. Ah, tekan. Mas. Iya. Ya.
Naikin teman saya Mas yang berada di Wibu. Berada di Wibu, oke. Berada ini yang Bali. Bali, Leak Bali. Leak Bali, oke. Buset, anjing Amerika. Anjing Amerika. Mari kita. Lihat tendang okep gua. Halo? Ya, Mas. Halo. Ya. Oh ya. Udah masuk Mas ya? Udah aman. Ini tadi gambar depan dia nih. Iya nih. Ini Dita lagi trial apa gimana Dita? Ya lagi trial. Tuh guys dibantu guys lagi trial. Ler bilang cicing Nichino. Apa itu? Hah, ya, apa? Udah pasti bilang apa nih? Cicing di sana apa nggak tahu? Nolok coba. Leng. Cicing babi lah, cicing ya. Cicing tuh diem. Diem. Cicing. Iya. Cicing tuh kencing. Kencing. iPhone 13 Pro Max, potak-potak. Ya. Ini jeda iklan dulu ini guys ya. Ah, kawin nih, Mang. Beli di mana? Beli di Good Ponsel. Promak beneran, Ler, promak. Waduh, beli hilang. Berantem. Cina kayaknya apa masih ngelek, masih ngelek. Jangan berantem. Berantem, pri. Baju lu keren juga. Kayaknya teman gue beli di pasar Minggu nih, Ler. Hoax. Kok hujan badai gitu ya? Iya, hujan, Ler. Lek nanti. Lek mas, ngelek. Lek. Maaf ya sambil makan ya. Beli? Kendala apa beli? iPhone 13 Pro Max-nya. Lu bangun aja, Rik. Iya kan tangkap aja. Kaget gua. Ini nih. Tuh. Oh iya, gue lagi nge-live anjing. Oh. Woi, beli. Aduh, beli. Mas Galeh aman, Mas Galeh. Mas Galeh? Mas Galeh. Makan mulu ini. Podahar. Sudah, masnya kayaknya tahu. Saya tipsi dikit tahu ya. Tahu, Mas. Tahu. Yang kemarin masih ada, Mas? Masih.
masih ada satu. Wih, mesti amal ler tuh. Kasih. Wah, oh, Goma Jameson. Mana ini iPhone 13 Pro Max-nya? Oh, ini. Bang, ya, cerah. Prik. Ya. Gua sih. Apa-apalah, kita tadi udah ditungguin lama sama dia. Kali ini kita tungguin juga, guys, ya. Dinaikin malah mau turun. Naikin lagi ntar turun lagi. Halo. Ngemil dulu, ngemil, Kak. Ngemil. Iya. Kamu ngemil apa? Banyak. Suka ngemil ya? Suka, suka, suka. Kalau aku suka minum susu. Sehat. Susu buat tinggi, aku juga minum. Kakak minum susu apa? Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Emang ada yang buat usia besar? Usia ada tua. Dong, Prenagen. Oh, susu Hailu. Oh. Ini gak mulai-mulai. Iya, ya salah. kata viewer gue, jangan-jangan mereka TikTokan. Hujan di sana, hujan nggak, Kak? Iya, deres banget tau, dingin, hujan. Di sini juga hujan. Kalau hujan deres gini enaknya ngapain ya? Makan mie. Ya betul, mie kuah. Tuh lagi makan tuh si. Tuh Mas Anton lagi makan. Dia hujan nggak hujan makan mie, dia mau otaknya udah mie. Wah, ini gimana nih Besti? Kena ghosting Mas Anton enak nih. Kena ghosting Besti. Waduh. Mas Anton enak sendiri nih makannya nih. Makan Mas, monggo. Monggo Mas Anton. Makan. Dita, Dita emang daerah mana Dita? Tinggalnya daerah mana? Di Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Wah, dekat kok dari mansion. Negara Timur. Kita di ghosting ya sama yang tadi, gimana Mas? Iya, lagi juga tadi gak ada. Iya, ini pada kemana ya? Pada kemana ini? Halo? Beli, beli. Aku suka loh kalau lihat ini si Rune ketawa. Lu ngapa Mas gini-gini Mas? Itu sama Lune, Mas Galih sama Lune. Udah main kode-kodean aja ini. Iya, kode-kodean nih dia. Kode-kodean. Nah, aja Mas Galih. Saya rudal kamu Mas, mau Mas. Aduh.
Baru kali ini gue di ghosting orang. Di ninja ler. Apakah belinya masuk ke epos? Bocil teori. Bocil teori keluar. Apa dia lagi trial di RRQ? Ya ampun, beli. Gak ada sinyal kayaknya kah di sana? Bisa DC dia tadi. Bis kuota kali ya. Suka nih gua kalau udah ular, HP-nya jatuh dari gedung 3 itu lantai 3. Mati kali HP-nya. Buset, ini fotonya serem banget. Mas Anggi, Mas Raden, coba deh lihat ya, yang di Discord yang Bilner. Terus lihat PP-nya itu kayak gitu ada enggak, Mas? Bilner. Mana sih? Bilner. Matanya. Itu di general. Mana? Itu Bilner. Mana sih? Bilner di general. Oh, ini Bilner. Iya, kelima. Astagfirullah. Ada enggak, Mas, kayak gitu, Mas? Wah. Cuma serem ya. Mata iya, gini ya. Serem banget, Cok. Ya juga ya, Cok ya. Serem ya. Matanya gitu, hitam gitu. Oh. Serem ya kayak Tukul. Tapi make up ya. Make up itu lah, itu mah bukan foto. Orang Tukul nggak perlu makeup, Tukul. Entit lu gue. Mas kali senyum-senyum gitu ngeliatin siapa, Mas? Itu tuh sama yang senyumnya lagi tuh. Oh. Udah kongsian itu, Mas Anggi. Oke lah. Oh, bahasa batin. Tuh kan, senyum-senyum gitu. Dua-duanya udah bahasa batin sekarang. Siapa? Enggak. Aduh, so imut Mas Gali ngomongnya. Siapa? Enggak, biasanya enggak gitu deh. Set, iya, biasanya ngegas. Biasanya siapa? Gimana? Yang nemenin yin, dia? Yin. Asu gue gitu. Jancok, Yin. Saya berusaha menjadi ini ya, pengunjung Discord yang sopan. Aduh. Bener sih mas. Edukasi juga sih. Sumimase. Ya mas. Aduh. Enakan kode-kodean aja mas lagi, enak kode-kodean. Gua jadi teringat seseorang ini, guys. Mia Khalifa. Oh, lu ini asal aja. Ini belum mulai. Iya, belum mulai saya. Mas, Raden, guys. Yuk, masuk. Ini ya, tanggal 23 saya ke Jogja, jangan lupa. Oh, gaski mas, gaski. Ya udahlah guys, karena kita di ghosting, kita closing aja guys ya. Oke guys, karena kita di ghosting, kita closing aja. Thank you semuanya yang udah nonton. Terima kasih semuanya buat yang udah selalu support acara ini. Makasih banyak yang udah give, yang udah follow, yang udah share juga. Makasih banyak, semoga kalian semua sehat selalu, murah rezeki semuanya. Kita jumpa lagi di malam Jumat besok ya guys ya. Dadah semuanya. Kalian bisa pindah ke Mas Anggi atau Dita ya guys ya. Dadah, atau Tukul ya guys ya. Dadah semuanya, thank you. Makasih guys. Langsung gitu. Aku sering.
Oh sering. Emang dua-duanya bisa ngelihat sih sama kayak Rune nih.